Baik, bisa kita lanjutkan dengan menambahkan gambar loset ya, yang kemarin sudah dibuat bisa dikopikan atau diinsert. Nah, dikopikan gini ya, Ctrl C. Pasang di ini ya, kita rotate. Nah, ini sudah kita buat di pertemuan minggu lalu ya. Jadi untuk kloset jangan terlalu menempel di sebelah kanan maupun kiri. Ada jaraknya itu ya, supaya tidak terlalu kemudian kita beri baknya di sini, kita sesuaikan ukurannya ya. Mungkin seperti ini layarnya dibuat. Itu kemudian kita beri offset ke dalam, misalnya 10 cm gitu ya, atau 100 mm ya, seperti ini. Jadi untuk baknya, untuk bak mandinya. Nah, kemudian bisa diberikan di sini untuk baknya ini bisa. Beri untuk wastafelnya seperti itu ya. Misalnya kita beri di sini elipnya. Kurang lebih seperti ini. Seperti ini, itu sudah jadi. Kemudian kita akan membuat tangga. Nah, di sini layers bisa kita ganti ke tangga. Buat tangga kurang lebih nanti tingginya 3 meter dengan formasinya berbentuk L, lebarnya 800 mm dan anak tangga tingginya 200 dan panjangnya 300. Jadi layarnya kita jadikan tangga terlebih dahulu. Kemudian kita buat rectangle untuk bordes ya. Untuk bordes kita buat 800 kali 800. Kita buat di luar dulu. Ya, kita buat di luar dulu rectangle. 800, kalau dimensinya belum ya, dimensi 800, kemudian 800. Jadi ini nanti jadi 80 x 80 cm ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita explode, di explode, di explode. Ini sudah bisa di offset ke kanan dan ke bawah. Ke kanan 9 kali, ke bawah 5 kali. Kita ke bawah dulu yang lebih sedikit ya. Ke bawah 300 atau 30 cm sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Nah, kemudian ke kanan juga 300 sebanyak 5, ke kanan 9 kali ya. 1
3, 4, 5,